Tengok om, buah apun tuh om. Wih, 5 jari setapak tangan mas bro. Wah, jos gandos. Jos. Om Edi mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam seluruh fishing. Oke mas bro, hari ini kita mancing bareng teman-teman ya mas bro. Kawan-kawan dari kampung saya juga, dari Tapung. Target kita mancing sepat siam sama betok. Mana yang mau makan lah, pokoknya mancing mas bro ya. Lagi nyiapkan tempat spotnya Om Edi Joki. Sana lagi. Kalau teman kita pakai esen apa ini om? Jibril. Jibril. Iya mereknya Jibril. Mereknya Jibril. Iya, heran aku dengan esen. Kita pakai umpan. Kroto. Kroto. Oke, kita coba ntar lagi ya. Kawan kita ada yang strike mas bro. Tengok om, buah apun tuh om. Wih, 5 jari setapak tangan mas bro. Wah, jos gandos. Jos. Jos gandos. Om Edi mana? Pening. Pening. Kawan kita yang sana ada yang pening mas bro. Oke, lanjut. Di sini tekniknya kedalaman 1,5 meter mas bro. Kalau di spot ini, kalau mau ngambil yang babon-babon sak tapak tangan ya 1,5 meter dalamnya. Pokoknya mancing 12 jam dapat 12 ekor. Lama, tapi sekali dapat ya sak tapak tangan. Oke mas bro, mbak sis, kita mancing hari ini pakai umpan kroto nih, telur semut. Ini rangkaiannya seperti ini. Oke, pakai pelampung kita mas bro ya. Spotnya luas gini mas bro, jadi ikannya mencar, gak bisa ngumpul. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Setrek mas bro. Payah kalau spotnya luas gini mas bro. Oke, kita lanjut. Kita pasang lagi di sini mas bro. Mantan apa yang bawa ini? Ya, setrek mas bro. Agak besar ini. Nah, mas bro, mantap ya. Oke. Nah, mas bro, pakai pelampung juga ya. Jarak sekitar hampir 2 jengkal. Oke, langsung kita targetnya sak dapatnya, pokoknya mancing. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Cetrek mas bro. Alah, mocel.
strek lagi. Lumayan mas bro. Betoknya mantap. Oke lanjut. Berapa ekor om? 4 ekor. Tapi besar-besar om ya. Wih, 4 jari. Iya. Tapi lama. Lama makannya ya. Empat ekor.